Halo teman-teman, ketemu lagi di Darap Kuning Channel. Ya, hari ini saya akan berbagi resep dan cara buat bolu dari buah alpukat ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bahan-bahan untuk bolu alpukat ya teman-teman. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini ada tepung terigu, ada gula, ada alpukat, ada vanila cair, baking powder, dan ini ada telur teman-teman. Oke teman-teman, kita akan proses cara bikinnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan haluskan. Nah, ini nah begini teman-teman, kita haluskan dulu supaya lebih mudah untuk bikin bolunya ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita masukkan telurnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masukkan gula ya teman-teman. Kita akan mixer. Baking powdernya, kita masukkan tepung terigunya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan teman-teman, sudah dicairkan. Oke teman-teman, kita akan masukkan alpukatnya ya teman-teman. Masukkan lagi. Ya teman-teman, ini cukup ya teman-teman, seperti ini. Ya, teman-teman, kita akan taruh di loyang. Saya kasih mentega dulu ya teman-teman supaya tidak lengket. Oke ya, teman-teman, saya akan tuang yang ada coklatnya dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita akan masukkan yang alpukatnya ya teman-teman. Oke teman, kita ratakan. Oke teman-teman, cukup ya seperti ini. Kita akan oven ya kan, sebentar aja, lebih kurang 20 sampai 25 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah 20 menit. Kita akan lihat, kita angkat ya teman-teman. Wow, seperti ini teman-teman.
Oke, teman-teman, ini untuk bolu alpukatnya sudah jadi ya, teman-teman. Kita akan buka ya, teman-teman. Ya, di sini ada kuncinya untuk membukanya, teman-teman. Oke, sepertinya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah jadi ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat. Hasilnya, teman-teman. Wow, luar biasa ya, teman-teman. Ini, teman-teman, untuk bawahnya ada coklat dan atasnya. Oke, teman-teman, ini untuk bolu alpukatnya sudah jadi ya, teman-teman. Dan ini sangat mudah dan simpel membuatnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Saya doakan semoga selalu sehat dan sukses. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video lainnya dari Dadap Kuning Channel. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat mencoba ya, teman-teman.